apel ini, awas yuk gue mau jatuh. Oh jatuhnya milih-milih. Abis makan apel ini, aku terasa ngantuk ya. Oh, aku diam lo. Aku mau kembali. Kita bebas. Kita bebas. Hey. Kamu bebas. Terima kasih kamu sudah membebaskan aku ya. Iya, sama-sama. Apa ini apa sih orang? Entar lu katanya. Katanya pohon bangunin. Eh, biarin. Biar artis India nyobain jadi Sapri sekali-sekali. Tolong. Ya. Terima kasih. Iya. Udah, Gi. Sono, udah. Jangan jadi Sapri lagi, kasihan. Ya, pohon. Kamu boleh pergi dulu. Bye-bye. Dadah, pohon. Ah, Ella, dari tadi. Lu pingsan lagi. Tidur dong. Ceritanya tidur. Ulangi lagi. Yuk. Kita bebas, Vicky. Kita bebas. Oh, kamu sudah menyelamatkan kita. Terima kasih. Hah? Akhirnya kamu bebas. Aku senang banget bisa ketemu kamu lagi. Penonton. Cie, pengalamannya sama. Jadi, kamu yang bebasin aku. Terima kasih, sayang. Kamu udah bebasin aku. Loh, emang dia siapa kamu? Ngapain mau-mau aja dipeluk sama Vicky nih? Gigir sama gue digitu-gituin tadi. Ayu, pacar Vicky katanya. Bukan kok katanya, yang bener apa lu? Dia mau jadi kayak pasrah banget, bener. Beronton! Oh. Jadi kamu pacarnya dia? Memang terus, dia siapanya kamu? Terus, dia lo berharap dia pacar lo gitu. Rapi, memang dia siapa kamu? Dia adalah wanita yang sebelum aku ditangkap, aku bersama dia dan berharap dia menjadi istri aku. Tetapi, aku sudah masuk ke penjara selama 6 bulan. Dan aku berpisah sama dia. Ternyata saat aku bebas, kamu berpacaran dengan hidung belang. Dia bukan hidung belang, dia buaya belang. Rafi, di dalam penjara kita makan sepiring bersama-sama, kita mandi, kita bersama-sama, kita bersihin sel, kita bersama-sama, kita solidaritas. Masa di luar kita pacarnya harus bersama-sama juga? Tidak bisa. Ya sudah, kalau gitu suruh pilih aja dia. Kamu pilih aku atau pilih dia, cepat. Kamu sudah berjanji tidak akan pernah mengkhianati cinta kita aku apapun yang terjadi. Sayang, kamu jemput aku, jemput aku gak ngomong-ngomong sih. Pri. Apa? Sayang lagi? Oh, ceritanya lu ceritanya pacar gue, coy! Iya, dia mah orang baru, belangnya cuma sama si gue liat ke muka-muka sampe ke perut-perut. Hei! Ceritanya gue pacarnya Ayu Ting Ting. Jadi? Enggak pakai cerita-ceritanya. Ceritanya aja gue gak mau, apalagi kenyataan. Gue takutnya lu gak bisa napas, Sapri. Hei, jadi kamu ini sebenarnya pacarnya siapa? Pacarnya aku, Vicky, atau Sapri? Aku bukan pacar kalian bertiga, aku pacarnya Kue Rangi. Lu salah lihat. Cepat, salah lihat. Ini bukan Kue Rangi, jendela rumah sakit. Hei, besar banget dong. Dia sudah tidak memilih kita. Dia sudah tidak memilih kita. Berarti dia sudah menyakiti kita bertiga. Terus? Bang Sapri. Iya, Rafi. Akhirnya kita bergabung untuk memusnahkan dia. Pantun. Oke, maju. Sapri, pala lu parah banget. Sini. Lu masih mau nyampur aja, malai lu. Lu kasih tahu dong, untung gua gak nabrak tukul.
Jalan kaki beli gado-gado. Gado-gado ini makanan Bang Mumu. Hanya laki-laki yang berpikiran jodoh yang bisa meninggalkan kamu.